Hari ini ada program di Jabatan Perikanan berkenaan dengan sate, produk sate tuna yang sekarang ni nampaknya permintaan daripada luar negeri, maksudnya di Semenanjung, sampai ke tahap 100,000 cucuk untuk satu minggu. Dan Labuan sendiri, kita mencatatkan pendaratan 4 tan satu hari untuk spesies yellowfin. So hasrat kita adalah dengan adanya bidang pemprosesan ini, keseluruhan hasil yellowfin yang kita landing atau kita daratkan di Labuan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk Labuan dengan cara memproses sehingga menjadi produk lain yang lebih mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada dijual secara basah di pasar. Jabatan Perikanan telah memainkan peranannya yang tepat bila dia bersedia menjadi tenaga pengajar, mencari players-players untuk menghasilkan sate tuna. Kita tinggal lagi menyerulah kepada warga Labuan untuk mengambil kesempatan ini untuk menjadi pengeluar makanan berasaskan ikan ataupun khasnya produk berasaskan tuna.